Apakah hukum pemimpin yang tipu rakyat menang dan menikmati gaji lepas memenangi pilihan raya? Oh, bab pilihan raya semua ni. Dia tak kira lah gaji mu pilihan raya mentipu. Apa saja kerja pun, menjadi pengaruh, menjadi wakil rakyat, menjadi esko, jadi menteri besar atau menega dan sebagainya, kalau tipu haram. Menega jual buah rambut tang, jual buah deriang, tapi tipu haram. Rambut tang harga RM15, kabur hak RM30. Hukumnya haram. Balik dimakan ke anak bini, berdosa besar. Dan makan daripada gaji yang haram, semayang tak terima. La yaqbalullahu salati ahadikum fi jawfihi haram. Allah tidak akan terima mereka yang makan makanan yang haram di dalam perut ni. Makanan haram ada dua. Yang pertama, zat haram. Seperti makan babi, makan bewok, makan ular. Orang Melayu tak makan hak ni. Orang Melayu makan hak ni. Gaji yang haram daripada penipuan. Dia tipu, dia menang, dia dapat gaji, gajinya haram. Bila gaji haram, tidak berkat sepanjang hayat. Bersenang lenang kita, oh, nyanda duduk dalam masjid. Oh, hebat ni. Tapi dia menang dengan cara tipu. Itulah orang yang tidak diterima sembahyangnya.